puasa setelah nisfu Sya'ban. Hadisnya jelas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi kalian puasa. Kebetulan besok Rabu, setelah Rabu Kamis. Tiba-tiba ada ibu puasa. Kamu kenapa? Saya puasa. Mana boleh puasa? Ini kan sudah lewat nisfu Sya'ban. Boleh puasa bagi memang terbiasa puasa sunat. Biasa dia puasa sunat. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kebetulan setelah nisfu Sya'ban. Boleh. Yang kedua, boleh bagi yang mengqadha. Dia punya utang puasa, sudah lama dia mau mengqadha. Begitu tinggal puasanya 7 hari tahun lalu, maka Syawal itu mau mengqadha. Begitu niat mau mengqadha, undangan halal bihalal di Hotel Pangeran. Tak jadi. Besok begitu mau qadha, datang kawan ngajak asam pedes baung. Tak jadi. Ah, nantilah bulan Zulhijjah insyaallah. Di bulan Zulhijjah pula melepas jamaah haji. Kloter 1, kloter 2, kloter 3. Zulqa'dah melepas jamaah. Bulan Zulhijjah ajalah nanti. Bulan Zulhijjah dapatlah daging kurban sampai menyipak kaki sapi dalam kulkas. Tak jadi. Ini ustaz ini cerita tentang siapa? Tentang saya sendiri. Nah, maka bagi yang ngomong qadha boleh. Karena kalau tak diqadha sekarang, Ramadan. Ramadan. Dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Limit waktu. Tak diqadha sampai Ramadan. Setelah Ramadan nanti dia sudah kena denda. Kalau digantinya dari Ramadan ke Ramadan, qadha saja. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, qadha plus fidyah. Kena denda. Kena denda. Jadi bukan kantor pajak aja kena denda lah. Ini pun kena juga. Ini tentang masalah puasa setelah nisfu Sya'ban. Jangan baca hadisnya. Ini sudah banyak yang posting hadis ini. Hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul SAW bersabda, apabila setelah lewat nisfu Sya'ban, maka janganlah kamu puasa. Alhamdulillah dapat dalil ini. Memang dia diajak suaminya puasa. Dia tunjuknya, tengok nih bang, tak boleh lagi kita puasa. Kata suaminya, iya juga ya. Jadi kalau melanjutkan puasa sunat, boleh. Mengqadha, boleh.